warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, sebelum acara pada pagi hari ini dimulai, marilah kita buka bersama dengan suratul Fatihah dengan harapan agar acara dapat berjalan dengan lancar. Ala hadinya as-saliha al-Fatihah. Syukran ala qiraatikum. Thumma nuwasil ila al-barnamij tsani wa huwa qiraatu ma tayassara min al-Qur'anil Karim alladhi sayaqra'u akhuna Muhammad Fauzan wa yatarjimuhu ukhtuna al-karimah Ika Nurjannah. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْشِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِلَى أَخِينَا الْكَرِيمِ مُحَمَّدْ فَوْزَانَ وَأُخْتِينَا الْكَرِيمَةِ إِكَا نُرْجَنَّةِ فَلْيَتَفَضَّلَ مَشْكُورَيْنَ. Marilah kita dengarkan dengan seksama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran beserta sari tilawah yang akan dilantunkan oleh saudara Muhammad Fauzan dan sari tilawah saudari Ika Nurjana. Kepada saudara Muhammad Fauzan dan saudari Ika Nurjana, disilakan. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang berbahagia, adapun acara selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang akan dipersembahkan oleh Direktur Utama MA SMK Darut Taqwa kepada Bapak Dr. Andes Saifullah MHI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat muassasah hadhil jami'ah, muassasah hadhil mahad wa madrasah sanawiyah, terhormat Bapak Ibu wali siswa siswi MA dan SMK Darut Taqwa, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru MA SMK Darut Taqwa, dan yang terhormat semua para hadirin, tak lupa semua anak-anakku yang kali ini akan diwisuda. Nanti harapan kami juga anak-anak semuanya setelah aliyah, setelah SMK, jangan sampai diam diri, jangan sampai puas diri,
silahkan untuk berkreasi, inovasi diri, silahkan. Kuliah. Kalau belum mampu orang tua, kerja, baru kuliah. Jangan diam. Kami tidak rela punya anak yang diam, yang ngalem, enggak rela. Harus kreasi, inovasi, hilangkan sifat malu. Penting kebaikan, baik ngojek sambil kuliah. Kami terima kasih kepada semua dewan guru yang 3 tahun membimbing, mengantarkan. Tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya. Kalau tidak ada bimbingan, tidak ada rahmah dari Bapak Ibu guru, enggak mungkin anak-anak semuanya bisa sampai kelas 3. Maka tolong, walaupun sudah lulus, jangan sampai kalian dengan Bapak Ibu guru mengucapkan yang kurang baik kapanpun masih Ibu Bapak guru kalian. Paham ya? Dan sampai mantan guru jangan dong, bekas guru jangan, guru dan guru itu. Guru merupakan ya sebagai orang tua kalian masalah ruh, sebab orang tua wali murid sebagai orang tua linasab. Maka ingat anak-anakku semuanya, kalau ingin sukses di dunia dan akhirat, hormatilah guru, hormatilah guru dan guru. Di dunia hormatilah orang tua utama, ummi summa abi. Yang terakhir juga ini mohon maaf pada semua teman-teman panitia, kami tidak bisa membantu sepenuhnya, nggak bisa ngawasi, dan kami juga menyiapkan diri untuk menghadapi ujian-ujian yang lain. Terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh wakil dari wali wisudawan, yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Zubaida selaku wali dari saudara Iqbal Sawung Nalar. Kepada Ustadz Ahmad Zubaida, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul kiram yang saya hormati, Romo Yai Soleh sebagai pengasuh. Sini saya sebagai wali, sebagai wakil daripada wali, tidak ada kata yang kami sampaikan pada kiai, pada para ustadz dan para ustadzah, kecuali jazakumullah khairan katsiran fid dini wad dunya wal akhirah. Itu kata yang indah, mudah-mudahan berkenan. Sebab kalau melihat proses mengajar itu memang tidak mudah, sangat sulit dan membutuhkan ketelatenan, kesabaran, keuletan. Sehingga kalau anak-anak kami di sini berhasil, itu tidak lain adalah upaya, ketangguhan dan kesabaran para pengasuh dan para pendidik yang ada di sini. Mudah-mudahan amal para ustadz, para ustadzah, para kiai diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pribadi, saya mohon maaf barangkali sambutan atas nama wali ini kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampiran SK nomor 157 garing DU garing MASMK DT garing 01 garing Romawi 6 garing 2009 tentang pelulusan siswa kelas 12 MASMK Darut Taqwa tahun pelajaran 2008-2009. Daftar rekapitulasi kelulusan siswa kelas 12 MA Darut Taqwa Sengonagung tahun pelajaran 2008-2009. Jurusan Bahasa,
peserta ujian 70 siswa, lulus 70 siswa, prosentase kelulusan 100%. Jurusan IPA, peserta ujian 36 siswa, lulus 36 siswa, prosentase kelulusan 100%. Jurusan IPS, yang ikut ujian 68, lulus 68 siswa, prosentase kelulusan 100%. Selanjutnya, daftar rekapitulasi kelulusan siswa kelas 12 SMK Darut Taqwa Sengonagung tahun pelajaran 2008-2009. Program keahlian mekanik otomotif, peserta ujian 72 siswa, lulus 72 siswa, prosentase kelulusan 100%. Program keahlian teknik komputer dan jaringan, peserta ujian 100 siswa, lulus 100 siswa, prosentase kelulusan 100%. Sengonagung 15 Juni 2009, Direktur Utama MA SMK Darut Taqwa, DRS Saifullah MHI. Demikian akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, marilah kita saksikan bersama prosesi wisuda purnasiswa MA SMK Darut Taqwa tahun pelajaran 2008-2009. Wisudawati berikutnya dengan nama Nurul Lutfia binti Abdul Rofiq. Dengan nama berikutnya Ani Khairia binti Suminto alamat Jatisari Purwodadi Pasuruan. Wisudawan berikutnya Guratul Ainia dengan binti Kusnadi dengan alamat Gempol Sari Tanggulangin Sidoarjo. Dengan nama Susi Indrawati binti Sudirman alamat Pakukerto Sukorjo Pasuruan. Dengan nama Ani Nurlio Puspitasari binti Nur Hasan alamat Sekarmojo Purwosari Pasuruan. Afifa binti Ismail alamat Kertosari Purwosari Pasuruan. Afriza Ayu Kholidia binti Idam Kholet alamat Parirejo Purwodadi Pasuruan. Badiatu Soliha binti Nur Salim alamat Nongko Jajar Tutor Pasuruan. Ati Arba Ati binti Abu Amin alamat Sugiwaras Beji Pasuruan. Asmaul Husna binti Dulamat alamat Petong Sari Pandaan Pasuruan. Devi Wijayanti binti Darim alamat Ngembal Totor Pasuruan. Firdausi Nuzula binti Samsul Huda alamat Mojo Tengah Sukorjo Pasuruan. Ika Maulidia binti Usman alamat Kertosari Purwosari Pasuruan. Irmawati binti Suryaji Gerbo Purwodadi Pasuruan. Lulu Wahyuni Ningsi binti Waryono alamat Tejuwangi Purwosari Pasuruan. Muhmaimina binti Tawan alamat Marga Baru Sumatera Selatan. Lailatul Lailia binti Supardi alamat Martopuro Purwosari Pasuruan. Nita Nur Aini binti Muslimin alamat Parirejo Purwodadi Pasuruan. Novitasari Islamia binti Suharyono alamat Kebon Waris Pandaan Pasuruan. Nur Haula binti Tamu alamat Sumber Suko Gempol Pasuruan. Nur Malasari binti Kabit alamat Purwosari Pasuruan. Nur Malasari binti Suparman Sekarmojo Purwosari Pasuruan. Siti Munawaro binti Tarman alamat Teluk Merbau Riau. Siti Zulaiha binti Haji Toleb alamat Mojo Tengah Sukorjo Pasuruan. Sulami binti Sulam alamat Jatisari Sukorjo Pasuruan. Sharofa binti Abdul Hamid alamat Purwosari Pasuruan. Ulfiana binti Haji Fajri alamat Tanjung Sari Surabaya.
Umi Husnul Khotimah binti Bahkhairi, alamat Lumbang Rejo, Prigen Pasuruan. Uus Maisaro binti Ginoto, alamat Purwosari, Pasuruan. Vivi Mistia Sahida binti Syahid, alamat Jedong Ngoro, Mojokerto. Waziratul Fitria binti Hotib, alamat Sumber Seko, Kejayan Pasuruan. Ade Anggriani binti Tarjin Prasetyo, alamat Balembon Pringgen Pasuruan. Afida binti Paiman, alamat Ngandi Mulyo, Sukorjo Pasuruan. Wisudayawan Perutkerja, nama Anis Navia binti Samad, alamat Gemiren, Tempur Keling, Jepara. Anissa Usoliha binti Haji Ahmad Jauhari, alamat Bulu Kandang, Prigen Pasuruan. Ayu Widianti binti Sanali, alamat Warung Rejo, Kempol, Pasuruan. Aziratul Nikmah binti Solikin, alamat Sumber Rejo, Pandaan, Pasuruan. Khairunisa binti Mukhtar, alamat Keramaian, Candi Sidoarjo. Fatihatul Ulia binti Hariri, alamat Kalirejo, Sukorejo, Pasuruan. Khotimah binti Martono, alamat Jalan Singkep, Adi Jaya, Jambi. Ilvi Nurdina binti Aspar, alamat Trudomoyo, Waru, Sidoarjo. Imro'atun Hafidah binti Syahuri, alamat Bareng Delahu, Mojokerto. Irma Fauzia Ortu binti Kastiyati. I'anatu Rafiqo binti Dr. Randas Haji Muhammad Tohir, alamat Prigen Pasuruan. Kafiyah Jamalah binti Muhammad Munir, alamat Gerembang, Kemayoran, Surabaya. Khairiyah binti Selamat, alamat Lintahan Pandaan, Pasuruan. Khoiro Ummatin binti Mulyadi, Wonosari, Gempol, Pasuruan. Khairun Nisa binti Munif, alamat Sumber Suko, Gempol, Pasuruan. Husnul Khotimah binti Khotib. Lailatul Munirah binti Zakaria, Buaran, Jabon, Sidoarjo. Latifah binti Nurrahim, alamat Mukul Kidul, Pasuruan. Lutfi Ariandi binti Agus Arianto, Jalan Amal Suka Damai, Jambi. Masri Fatul Jannah binti Ahmad Soleh, alamat Lembah Kerja, Purwodadi, Pasuruan. Mukminatus Solihah binti Abdul Fakhri, alamat Recali, Sukorjo, Pasuruan. Nailil Farida binti Muhammad Said, alamat Tanjung, Gempol, Pasuruan. Nikmatul Hasanah binti Sanimun, alamat Rombong, Bangil, Pasuruan. Nini Maufiroh binti Ja'far, Bujeng, Beji, Pasuruan. Nisa'il Maufiroh binti Abdul Halim, alamat Toyaning, Rejoso, Pasuruan. Norvita Lailiatuz Zuhroh binti Nurkholis, alamat Gondang Legi, Malang. Nur Aini binti Subur, alamat Sugro, Andonosari, Pasuruan. Nuril Muhumaidah binti Haji Rahmat, alamat Mojo Tengah, Sukorjo, Pasuruan. Nuril Koyumah binti Mahmud, alamat Parirejo, Purwodadi, Pasuruan. Nurul Lailatus Sa'diyah binti Zakaria, alamat Pagotalang, Gempol, Pasuruan. Ro'ihatu Zakiyah binti Ladi, alamat Moroh, Mojokerto. Siti Miftahul Jannah binti Iswarin, alamat Raos, Baru, Carat, Gempol. Siti Qomariyah binti Abdul Rosyad, Lecari, Sukorjo. Solihati Susana Bibit Lestari binti Suprono, alamat Andonosari, Tutur, Pasuruan. Sri Ani binti alamat Raos Baru, Jarat, Gempol, Pasuruan.
Ummatur Rahmah binti Ali Hadi, alamat Sumberjo, Pandaan. Ummul Uswatun Hasanah binti Muhammad Syarif, alamat Ranggeh, Gondang Wetan, Pasuruan. Yuliana binti Ponaji, alamat Duransewu, Pandaan. Yuni Ratnasari binti Abdul Muthalib, alamat Winong, Gempol, Pasuruan. Uswatun Hasanah binti Umar, alamat Kemiren, Tepur, Keling. Afrihatul Maulidiyah binti Suud, alamat Kerajaan Purwodadi, Pasuruan. Andriani Nurlaili binti Sali, alamat Tumparjo, Kalipale, Malang. Dwi Indah Lestari binti Sumarsono, alamat Kejayaan, Pasuruan. Eka Wahyu Nur Indasari binti Hafid, alamat Wiyati, Kejayaan, Pasuruan. Khairun Nisa binti Mukodasi, alamat Polehan, Blimbing, Malang. Fajar Rizki Maulidiyah binti Ahmad Mahmudi, alamat Nogosari, Pandaan, Pasuruan. Fia Nailil Husna binti Nur Rahman, alamat Kerjo Karang, Trenggalek. Anifah bin Said, alamat Kerembang, Surabaya. Hanifatur Rahmania Agustina binti Mustafa, alamat Ngampel Sari, Candi, Sidoarjo. Wisudawan dengan nama Fitria Ratna Tata Elvina Ort Muhammad Bastomi, alamat Sumberingin, Insanan Kulon, Blitar. Khairatul Mursida binti Abdul Wahib, alamat Gedung Bendo, Rejoso, Pasuruan. Lailatul Fatmala binti Nurholis, alamat Randegan Sari, Bunut. Lailatul Munawaro binti Munaji dengan alamat Amabalambil, Kejayaan, Pasuruan. Lismiati Marfoa binti Suparno, alamat Murai, Teluk Merbau, Dayun, Sela. Mas Ada binti Marjai Trimo Jasari Purwodadi. Miftahul Isnaini binti Kandek, alamat Gempol, Pasuruan. Mudrika binti Yusuf, alamat Tamanari, Wonorejo, Pasuruan. Nani Rosita binti Muhammad Soleh, alamat Bedali, Malang. Nur Aini binti Satugi, alamat Sekarmojo, Purwosari, Pasuruan. Nur Arofa Sinia Haji Amahali Salim, alamat Buduran, Sidoarjo. Nur Hayati binti Tomaji, alamat Suwayuwo, Sukorjo, Pasuruan. Nuri Soba binti Muhammad Iwan, alamat Glatik, Sukorjo, Pasuruan. Rifatul Muzayana binti Juarso, alamat Gembal, Tutur, Pasuruan. Rina Hidayati binti Hidayat, alamat Pulusari, Gempol, Pasuruan. Sofiatu Saida binti Salem, alamat Sumber Suko, Purwosari, Pasuruan. Ummi Habibah binti Maskuri, alamat Blimbing, Malang. Wisudawan dengan nama Hendra Setiawan Bintri Bin Sukri, alamat Sukorjo. Muhammad Romadoni Bin Nasikin, alamat Glagasari, Sukorjo, Pasuruan. Abdul Halim Bin Nasikan, alamat Sembung, Purwodadi, Pasuruan. Muhammad Lukman Hakim Bin Ahmad Malik, alamat Sumber Pasir, Pakis, Malang. Bambang Irawan Bin Abdullah, alamat Kalimantan Selatan, Kota Baru. Abdul Munir bin Naswi, alamat Sumber Suko, Gempol, Pasuruan. Ahmad Faizul Amal bin Samsul Bahri, alamat Twiri, Siduri, Mojokerto. Muhammad Yusuf Dawud bin
Bunda Rori, alamat Damar Wulan, Kepung Kediri. Muhammad Junaidi Ardiansa bin Misnan Effendi, alamat Banjarsari, Bandaan Pasuruan. Aris Budi Utomo bin Sojo, alamat Gonggong, Balerejo, Madiun. Muhammad Ferry Fadi bin Munoto, alamat Gedung Cangkring, Jabon, Sidoarjo. Wisudawan berikutnya, Iwanuddin bin Sumat Sutasatumar, alamat Karanglo, Kerajaan Grati, Pasuruan. Ahmad Farid Fadianto bin Nur Arifin, alamat Kepatihan, Tulungan, Sidoarjo. Maulidin bin Manan, alamat Lecari, Sukorjo, Pasuruan. Lukman Afif Hakim bin Hamzah, alamat Bukul Kidul, Pasuruan. Mahmud bin Lajim, alamat Gedung Banten, Rembang, Pasuruan. Miftahul Huda bin Abdul Muiz, alamat Lawang Awang Mojo, Sari Mojokerto. Ahmad Taufik bin Hitsoleh Solehan, alamat Lawang, Malang. Muhammad Zailul Haq bin Sukron, alamat Kalipucang, Tutur, Pasuruan. Muhammad Usman bin Marsai, alamat Karang Menggak, Wonorjo, Pasuruan. Muhammad Nur Saifuddin Khairullah bin Muhammad Rukan, alamat Lentung Prigen, Pasuruan. Muhammad Nuril Afani bin Sumandi, alamat Kasihan, Puger, Jember. Muhammad Nurholis bin Hartono, alamat Bengkok, Beji, Pasuruan. Nugroho Santoso bin Hari Susanto, alamat Cangri, Malang, Beji, Pasuruan. Berdianto bin Sariyanti, alamat Teluk, Berbau, Dayung, Siak, Riau. Sofian Hadi bin Mas Duki, alamat Kacawan Putih, Tambak, Surabaya. Sudawan berikutnya, Soleh Mukmin bin Bakri, alamat Kidul Dalem, Bangil, Pasuruan. Ahmad Dafi Sahili bin Muhammad Atim, alamat Kepulungan Dua Gempol, Pasuruan. Ahmad Jailani bin Mat Hasan, alamat Gempol, Pasuruan. Abdurrahman bin Muhammad Yasin, alamat Pandean Winongan Kidul, Pasuruan. Ahmad Haris bin Selamat, alamat Mojokarang, Delanggu, Mojokerto. Ahmad Saiful Rijal bin Muhammad Fahim, alamat Kedung Asem, Rungkut, Surabaya. Agus Riyadi bin Suharno, alamat Merak Rawa, Sari Tinggi. Aris Setiawan bin Senari, alamat Kali Tengah, Tanggulangin, Sidoarjo. Badrus Soleh bin Samsul Muarif, alamat Kendaduku, Wonorjo, Pasuruan. Faizin bin Ahmad Hidayat, alamat Mulaan, Ngadi Mulyo, Sukorjo. Imam Basori bin Haji Suparto, alamat Sawaranlor, Kelangka, Lumajang. Imam Hidayat bin Suprato, alamat Gunung Sari, Wateng Sengah. Imron Hamzah bin Hamzah, alamat Delanggu, Mojokerto. Muhammad Iqbal Saung Nalar bin Ahmad Zubaidah, alamat Turen, Wajah, Malang. Haji Muhammad Muslih bin Haji Muhammad Hasan Isnaidi, alamat Pelintahan, Pandaan, Pasuruan. Muhammad Saifuddin bin Gimun, alamat Mojorejo, Gempol, Pasuruan. Wisudawan berikutnya, Mahmud Sidik bin Sutojo, alamat Selorjo. Muhammad As'ad Khairuddin bin Haji Riyadun, alamat Gelanti, Sukorjo. Mustaqim bin Yahya, alamat Gempol, Pasuruan. Rudi Haryanto bin Raiman, alamat Ambal Ambil, Kejayaan, Pasuruan. Solihul Hari Setiawan bin Hari, alamat Carat, Ngempol, Pasuruan. Sugeng Prayitno bin Taim, alamat Karang Ploso, Malang. Syaroni bin Ahmad, alamat Sukolilo, Prigen, Pasuruan.
Zainal Abidin bin Samsudin, alamat Nongko Jajar, Tutur Pasuruan. Muhammad Imam Syafi'i bin Syam Amsir, alamat Jogosari Pandaan Pasuruan. Muhammad Anton bin Nawawi, alamat Pucangsari Purwosari Pasuruan. Wisudawan dengan nama Abdul Aziz bin Mas Duki, alamat Kertosari Purwosari Pasuruan. Ahmad Farizen bin Haji Soleh, alamat Kandangan Krembung Sidoarjo. Lukmanul Hakim bin Fatoni, alamat Gajarjo Purwodadi Pasuruan. Muhammad Rifki Hidayat bin Ismail, alamat Moro Mojokerto. Miftahul Maufiro bin Muhosim, alamat Krembung Porong Kedumbet. Muhammad Ali Fikri bin Misban, alamat Kalis Ampurno Tanggulangin Sidoarjo. Muhammad Amiruddin Sodiki bin Sodik, alamat Jogosari Pandaan. Muhammad Aminullah bin Haji Buhori, alamat Bungisan Keraton Pasuruan. Muhammad Sobirin bin Muhammad Imron, alamat Panggung Rejo Bukul Kidul Pasuruan. Muhammad Torikul Huda bin Abdul Woni, alamat Kepung Patian Rawang Anjun. Negeri jiwa raga kami. Berikutnya wisuda putih program jurusan teknik informatika dengan nama A. Yunin binti Dirwan Taufik, alamat Pucangsari Purwosari Pasuruan. Endang Muswita binti Haji Misbahul Amin, alamat Karepo, Wonorejo, Pasuruan. Halimatu Sadia binti Abu Salim, alamat Sukolelo, Pirjan, Pasuruan. Silviatul Imania binti Husen, alamat Lemabang, Sukorjo, Pasuruan. Sundari binti Samad, alamat Cowek, Purwodadi, Pasuruan. Suliha binti Sumangkono, alamat Tambak Watu, Purwodadi, Pasuruan. Rina Kusnia binti Abdul Holik, alamat Cowek Purwodadi Pasuruan. Wahyu Iroda binti Haji Muhammad Muhajirin Ali, alamat Payaman Tutur Pasuruan. Ria Wulandari binti Hasim, alamat Kepulungan Gempol Pasuruan. Ririn Setiawati binti Cahyono, alamat Sekar Mojo Purwosari Pasuruan. Yuliana binti Madrawi, alamat Purwodadi Pasuruan. Dewi Robi'ah binti Solimin, alamat Purwodadi Pasuruan. Wi Ayu Maulida binti Suwanto, alamat Nogosari Pandaan Pasuruan. Wi Ratnasari binti Agus Yanto, alamat Purwosari Pasuruan. Fitria binti Sumadi, alamat Parelegi Purwodadi Pasuruan. Hari Sunisa binti Ahmad Toha, alamat Pangkukerto Sukorjo Pasuruan. Sudawati berikutnya Lailatul Iza binti Mulyono, alamat Ujang Cangkring. Mas Ruro binti Isnan, alamat Purwosari. Pipit Noviana binti Supi'i, alamat Martopuro Purwosari. Siti Musliha binti Sutrisno, alamat Purwosari. Siti Ning Fatima binti Wariman, alamat Parirejo Purwodadi. Wiwit Nur Indasari binti Nawiyadi, alamat Tejoreji Purwosari. Izatul Haziza binti Sa'dan, alamat Purwosari. Kholida Sofyan binti Sofyan Honi, alamat Purwosari Pasuruan. Laila binti Samsiman, alamat Purwosari. Siti Soliha binti Kosim, alamat Wonokerto Sukokerto Pasuruan. Pradiana Trio Fatmala binti Hormat, alamat Purwosari Pasuruan. Husnul Khotimah binti Jalaluddin, alamat Purwosari Pasuruan. Nur Mahila binti Kusnan, alamat Karangjati Wonorejo Pasuruan. Anis Marta binti Sulhan, alamat Purwosari Pasuruan.
Widya Sukmawati binti Adi Mulyoto, alamat Tawangrejo, Pandaan Pasuruan. Rika Irhamia binti Ismail, alamat Lemahbang, Sukorjo. Kusuma Ming Arum binti Suyono, alamat Tejowangi, Purwosari, Pasuruan. Haning Haryati binti Parwito, alamat Kaningrogo, Purwosari, Pasuruan. Kristiawati binti Lamawi, alamat Tejowangi, Pasuruan, Purwosari. Wisudawan program jurusan mekanik otomotif. Takkan najo kampuang. Indu ayah adik sarenyo. Wisudawan dengan nama Agus Siswanto, bin Ponimi, alamat Parirejo, Purwodadi. Aji Prasetyo bin Abdul Aziz, alamat Lemahbang, Sukorjo, Pasuruan. Ahmad Effendi bin Asmali, alamat Sekarmojo, Purwosari, Pasuruan. Andi Hermawan bin Ridwan, alamat Capang, Purwodadi, Pasuruan. Ari Yudianto bin Juwari, alamat Parirejo, Purwodadi, Pasuruan. Dani Indra bin Wiyoto Darsono, alamat Suwayuwo, Sukorjo, Pasuruan. Ebi Susanto bin Suwaji, alamat Gajarjo, Purwodadi, Pasuruan. Eka Dedi bin Hairi Purwanto, alamat Sentul, Tanggulangin. Joko Aswono bin Noto, alamat Bangkalan, Purwosari, Pasuruan. Muhammad Zainuri bin Wartoyo, alamat Sukorjo, Pasuruan. Erwah Yudi bin Mariatin, alamat Purwosari. Santo Setiawan bin Kastono, alamat Purwodadi, Pasuruan. Sudarmono bin Nuraji. Abdul Hamid bin Haji Abdul Ghafur, alamat Bakalan, Purwosari, Pasuruan. Ade Bangun Ramadan bin Mulyadi, alamat Purwosari, Pasuruan. Darmawan bin Ngatiman, alamat Sekarmojo, Purwosari, Pasuruan. Didion Kristianto bin Soehartono, alamat Pelintahan, Pandaan, Pasuruan. Jeffrey Ari Priyadi bin Kandar, alamat Purwodadi, Pasuruan. Khairul Anwar bin Bonidi, alamat Purwodadi, Pasuruan. Khalil bin Rosid, alamat Bangkalan, Purwosari, Pasuruan. Nanang Kosim bin Kardi, alamat Sekarmojo, Purwosari, Pasuruan. Rohmat Hermawan bin Suparman, alamat Kertosari, Purwosari, Pasuruan. Rudi Indrianto bin Suwaidi, alamat Tejowangi, Purwosari, Pasuruan. Sabil bin Mujiman, alamat Bedali, Lawang, Malang. Suhwan Hendi bin Riono, alamat Kanigoro, Purwosari, Pasuruan. Setiwan Adi bin Samiono, alamat Rojo Pasang, Purwodadi, Pasuruan. Toto Pujianto bin Isnan, Kertosari, Purwosari, Pasuruan. Riko Asimulyo Haji bin Asmui, Purwodadi. Berikutnya, Ujang Slamet bin Mukri, alamat Tutur, Pasuruan. Berikutnya, Yoni Aris Sucahyono bin Imam Pujiono, alamat Karangrejo, Kumpul, Pasuruan. Berikutnya, Zainal Arifin bin Abdul Karim, alamat Kerajaan Purwosari, Pasuruan. Berikutnya, Abdillah Febrianto bin Samin Mantupuro, Purwosari, Pasuruan. Berikutnya, Agus Iswantoro bin Dasuki, alamat Capang, Purwodadi, Pasuruan. Berikutnya, Cahyono bin Wiji Sutrisno, alamat Cengonagung, Purwosari. Berikutnya, Deni Nugroho bin Nurmasari, alamat Purwosari. Berikutnya, Dian Kapiudin bin Sutris, alamat Dayu Rejo, Brigjen, Pasuruan. Berikutnya, Didik Wijaya bin Sukadi, alamat Martupuro, Pasuruan. Berikutnya, Sri Adi Pranoto bin
ada di alamat Sekarmojo Purwasari, Pasuruan. Wisudawan berikutnya dengan nama Edi Cahyono bin Sihab Purwodadi Pasuruan, Eko Hendri Prasetyo bin Nuryanto Tejowangi Purwosari Pasuruan, Eko Prasetyo bin Basori Kepuwangen Purwosari Pasuruan, Farijal Endriansah bin Adenan Purwosari Pasuruan, Febri Sehantinata bin Sudi Sulkan alamat Cowek Purwodadi Pasuruan, Ferry Andriawan bin Subandi alamat Gerbo Purwodadi Pasuruan, Hari Sugianto bin Haryono alamat Karangjati Pandaan Pasuruan, Hasan Prayudi bin Subagyo alamat Mertopuro Purwosari Pasuruan, Muhammad Ainul Yakin bin Nurhamid alamat Purwosari Pasuruan, Muhammad Danang Fahlani bin Mislan Susilo Bagong alamat Lemah Bang Sukorjo, Muhammad Khairon bin Kacung Gunarto alamat Sumber Suko Purwosari Pasuruan, Novakario Firmansah bin Kasim alamat Kedemungan Kejayaan Pasuruan. Berikutnya Setia Adi Darmawan bin Karyaji alamat Kedemungan Kerajaan Pasuruan, Sohibul Bahri bin Basori alamat Beji Kidul Purwosari Pasuruan, Andi Setiawan bin Tolib alamat Artapuro Purwosari Pasuruan, wisudawan berikutnya dengan nama Andri bin Nur Saiful alamat Karanglu Sukorjo Pasuruan, Dwi Heri Saminto bin Marjono alamat Kertosari Purwosari Pasuruan, Hendra Zainuri bin Suharmonto alamat Purwodadi Pasuruan, Ivan Zainullah bin Selamat Yuliono alamat Purwosari Pasuruan, Kristian Toro bin Agus Riono alamat Sukoanyar Kesamben Blitar, Kristanto Andi bin Diasim alamat Kedemungan Kejayaan Pasuruan, Muhammad Ali bin Abdurrahim alamat Kejayaan Pasuruan, Muhammad Juli Prasetyo bin Buangto alamat Gerbo Purwodadi Pasuruan, Muhammad Mujib bin Nasib alamat Pakukerto Sukorjo Pasuruan. Wisudawan berikutnya dengan nama Muhammad Supriyadi bin Marsudi alamat Gayam Gondang Wetan Pasuruan, Muhammad Saiful Rizal bin Muhammad Saihan alamat Parirejo Purwodadi Pasuruan, Saifuddin Wahyudi bin Abdul Karim alamat Karang Mengga Wonorjo Pasuruan, Sasono Anwar bin Purwito alamat Gerbo Purwodadi Pasuruan, Ahmad Nizar bin Muhammad Zubair alamat Nuro Mojokerto, Ahmad Kislani Ali bin Haji Abdul Holik alamat Manduro Ngoro Mojokerto, Didik Samsudin bin Haji Holili alamat Ngadi Mulyo Sukorjo Pasuruan, Irsadul Mufakirin bin Ridwan alamat Gedung Bakur Joso Pasuruan, Muhammad Lutfi bin Buhori alamat Coban Blembeng Wonorjo Pasuruan, Muhammad Irfan bin Abdul Latif alamat Kepulungan Gempol Pasuruan, Muhammad Masud bin Mukjizat alamat Sukodemo Purwosari Pasuruan, Toto Setio Budi bin Mujianto alamat Pucang Sari Purwosari Pasuruan, Fihansa bin Sukis Alwarto alamat Pecaluan Riken Pasuruan, Slamet bin Samian alamat Sentul Purwosari Pasuruan, Muhammad Subadar bin Sayuri alamat Lecari Sukorjo Pasuruan, Ahmad Munawir bin Ahmad Husain alamat Sekarmojo Purwosari Pasuruan, Didik Darmadi bin Mulyadi Yusuf alamat Gunting Sukorjo Pasuruan, Faris Rusadi bin Usran Abdul Wani alamat Tawangrejo Pandaan Pasuruan,
Freddy Santoso Bing Sugoto, alamat Tawang Rejo Pandaan Pasuruan. Joko Prio Utomo Bin Prianto, alamat Tawang Rejo Pandaan Pasuruan. Kusnul Kuluk Bin Hang Hadi, alamat Turen Malang. Muhammad Anas Ubaidillah Bin Samsul Huda, alamat Cemeng Kalam Sidoarjo. Wisudawan berikutnya Muhammad Hasanuddin bin M. Saifuddin, alamat Purwosari Pasuruan. M. Hendra Fauji bin Riyadi, alamat Sekarmojo Purwosari Pasuruan. M. Yanis Arifuddin bin Solikin, alamat Karangrejo Purwodadi Pasuruan. Miftal Huda bin Anizun, alamat Dayurejo Brigen Pasuruan. Muhammad Ma'ruf Afid bin Hadi Suin, alamat Karangrejo Purwosari Pasuruan. Muhammad Hakiki AA bin Suyitno, alamat Wurati Kejayaan Pasuruan. Muhammad Komarudin bin Imam Masudi, alamat Seladi Kejayaan Pasuruan. Muzaki bin Muhammad Solihan, alamat Purworejo Pasuruan. Rizal Abdillah bin Suprapto, alamat Pucangsari Purwosari Pasuruan. Rudi Hartono bin Muhammad Nur, alamat Mendalan Duren Sewu Pandaan. Sofian Habibi bin Sasmito, alamat Pager Purwosari Pasuruan. Wahyu Hidayatoko bin Usman Arjo Wilangun Kalipare Malang. Berikutnya Abdul Kudus bin Ramijan, alamat Purwosari Pasuruan. Wisudawan berikutnya Ainur Robik bin Mustaan, alamat Sumber Suko Sukorjo Pasuruan. Jepri Eko Pranika bin Patri Kuncona, alamat Tejowangi Purwosari. David Yanto bin Bayudi, alamat Tanjung Arum Sukorjo. Didik Sugiono bin Gatot Sugiono, alamat Singonagung Purwosari. FD Sosilo bin Sengat, alamat Celuwak Pati Jawa Tengah. Fajar Alit Jugo binti Dore RS Prianto, alamat Petungsari Pandaan. Fatwa Jayadi bin Supangat, alamat Sedati. Fauzur Rahman bin Abdul Rahim, alamat Bakalan Purwosari. Khairul Kuluk bin Kang Hadi, alamat Turen Malang. Muhammad Alfan Muzaki bin Nur Jamila, alamat Purwosari. Muhammad Faisal Amiruddin bin Wiryo, alamat Purwosari. Muhammad Imamul Hakim bin Sueb, alamat Purwosari. Muhammad Bismabul Munir bin Abdullah, alamat Gempol Pasuruan. Muhammad Muglis bin Sutrisno, alamat Brigen Pasuruan. Muhammad Yunedi bin Muhammad Ahyar, Wonorejo Pasuruan. Wisudawan berikutnya dengan nama Muhammad Yusuf Effendi bin Kartawi, alamat Pandaan Pasuruan. Muhammad Khairul Anam bin Nur Hasan, alamat Purwosari Pasuruan. Muhammad Rahman bin Baryono Santoso, alamat Sukoreno Prigen Pasuruan. Nur Kholis Agung bin Kasdi, alamat Payaman Purwosari Pasuruan. Rahmadani bin Hari Pasyadi, alamat Parelegi Purwodadi Pasuruan. Setiawan Desta bin Puji Sudarmono, alamat Pucang Sari Pasuruan. Solehuddin bin Nur Wahid, alamat Sukarmojo Purwosari Pasuruan. Wisudawan berikutnya dengan nama Topan Prakoso bin Bambang Sutopo, alamat Bedali Lawang Malang. Ulul Fadila bin Imam Sapuan, alamat Warung Dowo Pojentrek Pasuruan. Pondra Hilmi Antovani bin Samokin, alamat Karangjati Pandaan Pasuruan. Zainul Arifin Sutrisno, alamat Kutorejo Pandaan Pasuruan.
Hadirin, itulah tadi nama-nama wisudawan wisuda putri MA SMK Darutakwa Sengunagung Purwosari Pasuruan tahun pelajaran 2008-2009. Dan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Kepala MA Darutakwa Sengunagung nomor 258 garing MA Darutakwa garis miring KS garis miring C garis miring 6 garis miring 2009 tentang penetapan siswa teladan kelas 3 Madrasah Aliyah Darutakwa Sengunagung tahun pelajaran 2008-2009. Bismillahirrahmanirrahim. Kepala Madrasah Aliyah Darutakwa setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, nama-nama yang tercantum pada lampiran ini adalah siswa-siswi teladan yang diambil dari kelas perjurusan Bahasa, IPA, dan IPS. Dua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk periode 2008-2009 dan akan ditinjau kembali pada akhir tahun berikutnya. Ditetapkan di Sengunagung pada tanggal 15 Juni 2008. Kepala Madrasah Aliyah Darutakwa Sengunagung, Dr. Andes Saifullah MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram, kepada Kiai Haji Muhammad Soleh Baharudin selaku pengasuh Pondok Pesantren Ngalah Sengunagung Purwosari Pasuruan, Bapak Ibu Wali Murid dan tamu undangan, dan tak lupa pula kepada teman-temanku yang berbahagia. Di sini saya mewakili siswa-siswi MA SMK Darutakwa untuk mengungkapkan ucapan terima kasih yang begitu dalam kepada guru-guru kami yang telah mengajarkan kami, yang telah rela dan ikhlas membimbing, mengajarkan dan menasihati kami dengan penuh ketabahan dan kesabaran untuk menghilangkan kejahilan kami, mulai kami buta huruf sampai kita mengetahui ilmu apapun dan akhirnya kita lulus seperti saat ini. Di sini kami
menganggap guru adalah guru untuk selama-lamanya. Tidak ada di kamus hidup kami seorang mantan guru. Guru adalah guru untuk selama-lamanya sampai yaumil kiamah. Bapak ibu guru dan orang tua kami, kami hanya bisa mengucapkan ribuan terima kasih dan ungkapan maaf yang sedalam-dalamnya, karena kami tak bisa membalas semua jasa dan pengorbanan yang telah engkau lakukan kepada kami. Kami hanya meminta doa restu yang begitu dalam agar kami bisa menjadi anak-anak yang terbaik dan menjadi kebanggaan bagi agama, bangsa, nusa, dan negara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, kami tulus mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kehilafan hanyalah milik kami. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, warridha wal inayah, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikrar alumni MA SMK Darut Taqwa Sengonagung Purwasari Pasuruan. Satu. Kami alumni MA SMK Darut Taqwa akan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua. Kami alumni MA SMK Darut Taqwa akan berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga. Kami alumni MA SMK Darut Taqwa akan selalu menjaga nama baik lembaga dimanapun berada. Empat. Kami alumni MA SMK Darut Taqwa akan selalu mengamalkan ilmu yang kami dapat untuk turut serta mencerdaskan bangsa. 5. Kami alumni MA SMK Darut Taqwa berjiwa rahmatan lil alamin dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ladies and gentlemen, we have enjoyed agenda by agenda and we are going to the key agenda. It's some advice and message that is going to be submitted by Kiai Haji Soleh Barudin and also would like to close this agenda. We are as master ceremony, we realize that we have done many mistakes, so we apologize to you all. To Kiai Haji Soleh Barudin, honorably yours. Adapun acara selanjutnya, tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Soleh Barudin dan berkenan menutup acara dengan doa. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para hadirin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Soleh Barudin kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Dumateng sedaya para wali santri, wali murid, saking bapak ibu, so dumateng para langgung-langgung khususipun Bapak Musbika Kecamatan Purwosari, para undangan,
para bapak guru dan ibu guru yang kami banggakan, terutama anak kami yang telah diwisuda, baik dari SMK maupun MA. Semoga jadi anak yang diandalkan oleh bangsa dan negara, berguna manfaat bagi bangsa dan negara. Nun sewu nak, awakmu mbok ngene iki sing iso nerusno diterusno kuliah. Iki sebagian anak-anakku ono sing daftar nang TNI, eneng sing daftar nang polisi. Ini ya senajan gak nerusno kuliah gak apa-apa. Ono sing nerusno rabi, nggih mboten apa-apa. Genten, ayo napa. Mriki niki demokrasi. Ya itu memang hak asasi. Ayo ngoten nggih. Pun lah kata-kata kalau wau diaturaken saking bapak kepala sekolah lan sak piturute. Nek iso nak awakmu ya terusno diteruske. Kurang apa? Wis disiapno universitas sesuai dengan jurusan, baik pertanian maupun teknik teknik sipil dan sebagainya. Lah niki bagaimanapun yo ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil napa ilmi. Wa man aradal akhirata ya fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma ya fa'alaihi apa nek ngibil ilmu apal kabeh kok jarene ngoten kene iku. Masyaallah. Nek kepingin dunya ya kuliah. Nek kepingin akhirat ya kuliah. Mek ngono tok ae enteng-entengan pun. Nek dunya nek ilmune kenek, dunyane melok. Lah ngono tok, gak ngelangel. Dunya iku dikekno wong pinter nak gak digolekno wong bodho. Apa sebabe bodho? Polane melarat. Apa melarat? Polane bodho. Dadi bodho niku teko melarat, lah melarat ya teko bodho. Lah ngono tok wis kok petik lho. Petik teko ndok, landok teko petik. Petik ya teko apa nak? Ndok teko apa? Petik lho. Mek ngono tok lan apa kok melarat? Polane bodho. Lah bodho teko ndi? Teko melarat. Ya mumet ta ne. Mula harapane bapak makmu nak kowe di sekolah no koyok ngene iki, di kuliah no, sumbare bapak makmu nak wis gak enak petung gak enak mandek kok bapak mak nak tak ewangi jungkir walik paribasane demi anak. Milo sumbare bapak makmu nak gedio bunge tinimbang peringe. Panjenengan kulo paringi semerep wonten mriki niki daru takwa. Kiai Guse mboten oleh dadi pegawai negeri. Kiai Guse dilarang dadi DPR, bupati, gubernur dan sebagainya. Dilarang. Ini sebab apa? Kiai Guse niki cara anu ngoten gilingan citaane. Lah siswa mahasiswa santri dadi yo pegawai negeri, dadi yo DPR, dadi yo bupati, dadi yo gubernur, dadi yo polisi, dadi yo TNI. Berarti hasil produk yang bisa diterima. Lah nopo cara beras ngoten nggih? Selepe Kiai Guse dodo payu berase. Ojo sampai selepe sing kadol bubar niki kene iki. Ngoten nggih. Cara boto ngoten, citakane boto Kiai Guse boto payu botone pun sampai citakane sing payu. Dodo payu rokoke ojo sampai pabrike citakane sing kadol. Nek kadol bubrah. Lho ngoten lho. Kok anak kula goblok-goblok nggih mboten. Sampeyan ro dhewe nak ya. Lah ngoten. Untuk santri bebas dadi pegawai negeri. Oke, dadi DPR bupati. Oke, itulah kebanggaan tersendiri bagi Darut Takwa. Tapi Kiai Guse harus bisa membatasi diri. Lho ngoten nggih ya. Paham nak ya? Lah ngoten kok nang kon dadi pangdam Brawijaya, aku nek Gusti titik lho aja ngono nak iku hasil produk payu ngoten nggih ya. Masyaallah. Nek diukur enak yo enak santrine. Jalur bebas. Tapi nek Kiai Guse jalure terbatas.
batas. Lumayan ngoten tok niku, harus bisa membatasi diri. Mung pesen kuna, di era globalisasi iki kudu kon cekel temenan. Sekarang kan era globalisasi. Siji, tetap harus kita bertakwa biar selamat. Wong selamat adalah orang yang bertakwa. Siji. Nomor loro nak, jangan pandai hanya teori, tapi harus pandai praktek biar tidak ketinggalan. Iki kona iki zaman era globalisasi. Untuk kiai dan gusnya lain lagi, ditambah satu lagi, mempunyai visi dan misi manusiawi. Hati kiai guse ini mempunyai visi dan misi manusiawi. Lah nek je Islam mawon, agama mawon, padha mbek Pak Ustaz ngene. Harus di atas lagi, di atas klimak. Lho ngoten wet, lho ngoten. Mila nek aku nak gembul kanca Kristen, Hindu, Buddha, ya memang itu visinya, visi manusiawi. Lho. Nek basa Qur'ane rahmatan lil alamin. Mula nek ana kiai guse berbuat gembul ambek sapa ae nak, jangan kaget, itu memang visi misi kiai guse. Apa misinya? Manusiawi. Lah nek Islam tok ae, lah iki padha mbek Pak Ustaz mungkin harus ditatas lagi, ditambah lagi biar tahu visi dan misi kiai dan gusnya. Paham nak ya? Wis nak, awakmu siji mang ojo sampi wani wong tu tuwa. Nak ya, pisan-pisan iku kunci wis kejayaanmu, ojo pisan-pisan wani wong tuwa. Paham nak ya? Wis semanten kula akhiri Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin rabbil alamin. Ya Allah, putra-putri ingkang saweg dipun wisuda, dadosaken putra-putri harapan kangge tiyang sepuh, khususipun umumipun bajadi harapan bagi bangsa dan negara agama. Ya Allah, putra-putri ingkang nembe dipun wisuda, dadosaken tiyang sing bahagia fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.